saya langsung dapat 2 paket kiriman barang. Jadi di video kali ini saya langsung akan unboxing 2 barang sekaligus. Lengkapnya sih 3 barang mungkin ya. 3 atau 4 barang. Nah, langsung aja kita cek. Barangnya sesuai judul ya teman. Lensa dan yang ini step up dan filter. ND filter. Nah, kita buka dulu yang lensa. Jadi barangnya masih utuh nih. Tuh. Jadi ini saya jaga-jaga juga, saya bukannya selalu saya videoin kalau beli online, karena jaga-jaga kalau misalnya kita belinya lensa, tiba-tiba dikirimnya kaos kaki gitu kan, nggak lucu teman-teman. Nah, paketnya masih utuh, ini pengirimnya, saya belinya online, via Tokopedia. Oke, cukup pengantarnya kayaknya, burungan untuk teman-teman. Ntar. Kita buka aja langsung barangnya. Packingnya cukup rapi. Wah, susah juga nih bukanya. Ini dia dalam box putih. Nah. Wah. Nota, ada Canon 22mm untuk EOS M ya, sama dikasih bonus UV filter. Ini UV filternya, saya nggak pernah pakai. Dan ini barangnya, unit lensanya. Ini ada garansi data script. Langsung buka barangnya nih. Warnanya silver. Jadi saya beli lensa ini untuk kondisi agak gelap ya. Kadang-kadang saya suka bikin video kondisinya agak gelap dan butuh lensa cepat. Jadi karena saya pakai Canon M3, lensa ini cocok. Ringan, terus materialnya juga cukup bagus. Ini coating lensanya dan dalamnya kecil. Dia pakai mountnya 43 ya. Jadi kalau mau ditambahin filter kayak gini, ini dapat bonus filter itu dia langsung 43mm. Mungkin kita coba aja langsung apakah barangnya berfungsi baik. Jadi untuk unboxing barang yang satunya, kita langsung pakai lensa ini. Nah, ini saya udah ganti lensanya. Ini lensa yang biasa saya pakai untuk bikin-bikin video selama ini di channel saya. Saya pakai 15-45mm ya. Lensa ini nggak jelek-jelek banget sih. Kualitasnya ya lumayan lah untuk lensa kit. Tapi ya untuk kondisi low light ini agak kurang, karena dia bukaannya maksimal itu 3,5 untuk focal length 15mm ya. Jadi masih kurang cepat sih menurut saya. Makanya saya beli lensa tambahan 22mm yang sekarang sudah saya pakai, yang bisa sampai bukaan 2. Oke, untuk selanjutnya kita langsung buka aja barang satunya. Ini pengirimnya, paketnya juga masih utuh, belum saya buka. Jadi kita buka bareng-bareng. Dikasih bubble wrap. Wah, cukup banyak juga nih bubble-nya. Nah, ini dia ND filter. ND filternya saya akan tinggalkan harga dan detailnya di deskripsi. Jadi pastikan teman-teman baca deskripsinya.
Karena selama ini saya bikin video speednya saya selalu set 1/50, jadi kadang-kadang kalau untuk video di outdoor itu kesulitannya adalah saya harus pakai bukaan yang sangat kecil, jadi F22 gitu, dan hasil videonya itu dia jadi kurang tajam karena untuk karakteristik lensa yang biasa saya pakai itu untuk di atas bukaan 11 itu dia udah turun dia ketajamannya. Nah, saya beli filter ini untuk membantu. Jadi saya bisa pakai bukaan F6 atau F8 untuk mengurangi intensitas cahayanya, saya pakai ND filter ini. Harganya nggak terlalu mahal, saya emang nggak beli yang kualitasnya bagus karena saya sesuaiin juga sama yang kamera dan lensa yang saya pakai juga nggak terlalu bagus. Jadi ya, saya beli yang standar biasa-biasa aja. Nah, ini step up ring. Step up ring ini saya pakai untuk lensa yang 22mm. Jadi karena ini dia diameternya 49 untuk yang 15-45 ya. Ini lensanya. Saya bisa pakaikan di sini. Nice. Pas dia. Sedangkan yang satu ini step up ring supaya saya bisa pakai di lensa 22mm-nya. Coba langsung saya pasang. Kalau saya pasang di lensa satunya, nah ini kalau saya pasang ND filternya di lensa yang 22mm, nah, saya bisa atur intensitas cahaya yang masuk. Saya akan coba turunin jadi F2. Nah, ini saya bisa atur di ND filternya. Ini dia F2, saya pakai ND filter langsung. Belakangnya jadi blur banget ya teman-teman, jadi lebih cantik hasil videonya. Nah, untuk pemakaian lensanya dan ND filternya saya akan coba bikin di video saya selanjutnya. Dan video unboxing kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa kasih like di video ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa klik tombol subscribe di bawah dan hidupin notifikasinya. Supaya kalau ke depan ada video unboxing atau video-video lainnya di channel saya, teman-teman bisa dapat update dan infonya juga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sukses selalu teman-teman. Aduh, nggak fokus. Sukses selalu teman-teman.